Ya, pertama-tama Sleman tim yang lagi ada grafiknya lagi kebetulan lagi atas. Itu terbukti memang secara ranking dia bagus di atas. Tapi walaupun demikian, kami siap PSIS untuk menghadapi Sleman. Yang pasti persiapannya adalah evaluasi kemarin, pertandingan kemarin, terutama di pertahanan kita terlalu gampang kemasukan, terlalu gampang hilang konsentrasi. Dapat bola sedikit hilang konsentrasi, ya kayak gol pertama itu saya belum sempat duduk itu. Belum sempat duduk, baru mundur 2-3 langkah dan kemasukan. Artinya miss. Strategi masih kita siapkan. Beberapa kali saya nonton videonya Sleman, memang seperti itulah pelatih. Bisa menjabarkan terus bagaimana kita harus bermain seperti itu. Insya Allah kita mencapai atau menggapai hasil terbaik buat besok sore. Ya, kita sama rekan-rekan semua siap untuk pertandingan besok dan siap memberikan yang terbaik buat PSIS Semarang. Saya pikir kalau peringatan tidak usah diperingatin, harusnya pemain kita profesional, kita harus do the best gitu kan, nggak perlu diperingatin gitu sebenarnya. Tapi manajemen, menurut saya manajemen PSIS sekarang ini luar biasa, dia nggak ada peringatan, bahkan bonus digedein, itu pun kita susah menang gitu. Saya respect sama pengurus yang sekarang. Tanya nih Pengki sebelah saya, bonus dinaikin, artinya apa? Bahwa manajemen pengen anak-anak itu menang di kandang gitu. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan Sleman, ada bilang dua pemain yang tidak bisa. Saya pikir Sleman siapapun yang main tim bagus. Kebetulan saya tahu ini junior saya, kita belajar bareng kemarin APRU, ya, kita diskusi bareng, saya tahu lah visi misi main bolanya dia. Begitu juga dia, dia tahu visi misi saya main bola gitu. Itulah berarti kita kayak main catur saja. Tapi ini anak muda yang mulai, jangan kita-kita terus kejar tua-tua. Ini anak muda, saya tahu, bahkan ke pengurus PSSI pusat atau wartawan pusat sana, kalau saya ditanya soal pengganti, saya ngomong saya tahu. Karena memang dia pelatih muda yang lagi naik. Tidak jelek kalau dia dikasih kesempatan. Seperti itu. Jangan RD lagi, momen saya lagi, bilang si A lagi. Ya, saya 5 tahun jadi pelatih nasional, ya, menciptakan Hamka, udah capek lah gitu, usia muda-muda. Artinya, Seto pelatih yang bagus, dia punya karakter. Siapapun yang diturunkan besok, saya pikir Sleman tetap ancaman buat kami. Makanya tadi sudah saya bilang ada evaluasi. Soal nanti ada rotasi, kita lihat. Kalau saya mau rotasi, yang mau dirotasi juga nggak fit, bagaimana? Gini mas, bukan saya ngeles. Saya datang kan dengan sudah ada komposisi pemain yang ada. Saya datang di tengah jalan misalnya. Tapi nggak apa-apa. Ketika saya bersedia, ya udah. Saya akan maksimal tanpa menyalahkan siapa-siapa. Nyalahnya nyalah-nyalah aku diri, belum gitu. Tapi saya profesional, saya akan do my best. Sampai titik darah pernah bisa. Rotasi pasti. Lihat aja besok. Jangan saya ngomong sekarang ya. Pasti. Saya jamin besok ada rotasi. Ya.